Nama pimpinan cabang Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar akan menyampaikan terkait dengan acara manasik haji anak tingkat Kabupaten Blitar. Alhamdulillah tahun ini setelah pandemi berlalu kami bisa melaksanakan rutinitas kami yaitu manasik haji anak TK Al-Hidayah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang telah dilaksanakan. Tahap pertama adalah dari kelompok Blitar Timur, yang kedua terlaksana di kelompok Blitar Tengah, saat ini putaran yang ketiga terlaksana di Kecamatan Ponggo yang meliputi dari Kecamatan Udanawu, Ponggo, Wonodadi, dan Serengat. Alhamdulillah kurang lebih dari 2.000 peserta dengan 92 lembaga yang ikut dan gurunya sekitar 300 guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Hajah Siti Rafika selaku Ketua YPM NU Kabupaten Blitar yang sebenarnya memiliki lembaga TK Al-Hidayah se-Kabupaten Blitar. Alhamdulillah sekali pada hari ini terlaksana proses manasik haji anak sewilayah Blitar Barat dengan jumlah peserta kurang lebih 2.000 anak. Harapan kami atas nama IGTKM NU sewilayah Blitar Barat, mudah-mudahan pelaksanaan ini betul-betul membekas di hati anak-anak didik kami untuk menjadi bekal kemudian, menjadi motivasinya untuk tetap mempunyai harapan untuk betul-betul bisa melaksanakan ibadah haji yang sebenar-benarnya. Amin. Kemudian
saya atas nama panitia di Kecamatan Ponggok ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali kepada seluruh tim yang sudah bisa mensukseskan acara ini. Kemudian juga terima kasih pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar yang luar biasa supportnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar, meriah. Ini tidak lupa juga berkat kerjasama yang luar biasa juga antara Fatayat Ansor Ibnu IPPNU di tingkat Kecamatan Ponggok. Semuanya terlibat, Bapak NU Muslimat dan semua Banam NU terlibat di kegiatan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul mempererat tali silaturahim kita untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya, bukan hanya di eventnya IGTKM NU saja, tetapi juga di event-event selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.